Saya pikirkan di media sudah ramai itu. Nah, dari statement terakhir, kami sudah mengkonfirmasi kepala gudang. Sementara hari ini pengakuannya tidak hilang, dipinjam oleh pihak ketiga. Jadi seperti itu. Tapi itu tidak melalui prosedur atau bagaimana nih? Sekarang tim kita lagi bekerja. Kita dari tim Kanwil sudah turun, kemudian pusat juga sudah turun, kemudian kita juga dengan pihak aparat sudah berkoordinasi. Saya pikir ini akan kita tangani secara profesional. Ini apa di Polres? Anggota kita sudah kita turunkan. Sekarang tahap lidik, belum sidik. Jadi kita kumpulkan betul barang bukti termasuk saksi-saksi. Apabila nanti betul-betul mengarah ke situ ada penyimpangan hukum, akan kita tingkatkan sidik. Jadi belum ada penetapan tersangka? Belum. Sejauh ini masih kita turunkan anggota, kita kumpulkan barang bukti, masih tahap sidik gitu ya. Itu sudah ada berapa saksi dan yang diperiksa? Nanti kita sampaikan, kita informasikan ya. Kalau saya bang, ada nggak tensi untuk curanmor dan selingan masjid ini kan